kayak mendapatkan nutrisi baru apa enggak? Rasane koyok temu kangen, rasane koyok nyaman, gino mboten? Karena fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menghidupkan hati yang mati, hati yang gersang dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Insyaallah nek jenengan istiqomah mendengarkan dauh-dauhnya para alim ulama, insyaallah keimanan panjenengan akan terjaga dan panjenengan akan dihindarkan dari penyakit yang namanya susah. Insyaallah panjenengan akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, bejo dunia akhirat pun. Dan yang paling penting, dibalik gaji panjenengan yang besar, dibalik kesehatan panjenengan bekerja, itu ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang artinya apa? Dibalik semua kenikmatan panjenengan saat ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara menjaga anugerah yang paling baik gimana? Jadi tak omongin jenengan yang kini aja sok leha-leha, aja sampai yang kini jenengan malah foya-foya maksiat. Karena apa? Walam taslab hadhihi nikmatur rabbaniyatul kubra min kasirin minan nas. Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak akan dicabut dari umat manusia. Jenengan bisa menikmati anugerah dari Allah ini, kesehatan, rezeki lancar, ini luar biasa. Dan ini tidak akan dicabut oleh Allah kecuali apa? Illa bisababi mafsadahu dholimuna min nufusihim. Kecuali jenengan niki wau akhlaknya rusak, moralnya rusak. Nek jenengan kok akhlake ning Taiwan niki rusak, morale rusak, jiwane rusak. Disebabkan orang-orang yang dolim, yang tidak bertanggung jawab. Jangan tanya kalau tiba-tiba jenengan digaji puluhan juta tapi jenengan tidak bisa menikmatinya. Jangan tanya kalau kontrak jenengan itu masih panjang ternyata jenengan dihambat oleh penyakit, dihambat oleh apa? Jangan tanya. Karena itu sebab ulah panjenengan sendiri. Karena rusaknya atau dicabutnya anugerah itu disebabkan mafsadah, kerusakan dalam dirinya. Artinya apa? Ketika orang itu bisa menjaga elektabilitas, akhlak dan moralnya, maka Allah akan tambah percaya dan menurunkan anugerah yang banyak dan yang luar biasa. Semoga berkah acara ini, semua yang hadir ditambahi nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dilancarkan rizkinya, disehatkan lahir batinnya, dan disukseskan semua keturunannya. Amin Allahumma, amin. Bon, coba.